Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fozan Project Creative. Di sini saya kedatangan sebuah proyektor bilet dari brand Fox. Dari bentuk dan desainnya, ini proyektor bilet jenis WST. Lensanya 2,5 inci menggunakan lensa yang sudah blue lens ya. Untuk harganya sendiri, proyektor bilet WST dari Fox ini dijual Rp329.500. Itu adalah harga yang tergolong murah untuk sebuah proyektor bilet dengan jenis WST. Desain dan warna pada proyektor bilet ini mengingatkan saya sama proyektor biletnya brand lain seperti IP Hakar. Ya, sama sih bentuknya. Nah, dalam video ini saya akan coba review untuk proyektor bilet WST dari Fox ini bagaimana hasilnya. Menurut saya sih untuk hasil pastinya kurang lebih sama seperti proyektor bilet WST dari brand lain. Namun kita coba lihat apakah ada perbedaannya atau sama saja. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian proyektor bilet WST dari Fox ini, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Kita coba lihat dulu untuk desainnya. Ini kalau dari potongan hexing dan build quality-nya jujur saja bagus ya. Bisa kalian perhatikan untuk potongan-potongan hexing-nya ini rapi dan mantap. Saya coba ukur dimensinya dulu. Namun untuk dimensinya sama saja seperti proyektor bilet WST dari brand lainnya. Tapi di sini saya akan coba tunjukkan untuk panjang keseluruhan dari depan ke belakang ini sekitar 13,8 cm. Kemudian kalau ingin memperhitungkan ke ruangan headlamp, kita hitung dari ujung lensa ke ujung ininya. Ini sekitar 11,6 cm. Kemudian untuk lensanya 2,5 inci yang sudah lensa blue lens. Lebar keseluruhannya 8,6 cm. Lalu untuk tinggi keseluruhannya sekitar 6,9 cm ya, atau enggak sampai 7 cm. Nah, yang sangat saya suka dari proyektor bilet ini ya dari material body heatsinknya yang di sini terlihat kokoh dan bagus ya. Untuk harga Rp329.500 ini sudah tergolong murah dengan build quality seperti ini ya. Apalagi dengan material drat soket yang seperti ini ya. Pengalaman saya yang mur soket seperti ini jarang lecet sih atau jarang dol. Kualitasnya bagus. Untuk proyektor bilet WST ini sama seperti WST lainnya, drivernya itu internal atau include di dalam biletnya yang bisa kita lihat di bawah ball atau reflektornya. Kemudian untuk cut off-nya kalau dilihat dari lempengan solenoidnya ini RHD atau jenjang lebih tinggi sebelah kiri. Jadi untuk cut off-nya dia RHD ya. Sekarang kita coba lihat untuk watt-nya ini di sekitar 30 watt. Tapi di sini saya akan coba lihat untuk start dan stabilnya berapa, kemudian panasnya seberapa untuk proyektor bilet WST dari Fox ini. Kelengkapannya yang didapat pada saat pembelian ini saya dapatnya ring soket yang H4, HB3, HB4 dan H7. Jadi untuk pemasangannya tentu saja PNP tanpa harus membobok headlamp itu sendiri ya. Ada karetnya juga. Kemudian kita juga dapat untuk kabel solenoidnya di sini, kabel pembuka high beam. Sekarang kita coba lihat dan ukur berapa real power pada proyektor bilet WST dari Fox ini. Saya siapkan power supply 12 volt DC, tegangan yang saya gunakan di 13,3 volt, tegangan rata-rata pada saat mesin menyala dari tegangan 13 sampai 14 volt. Nah, salah satu keunggulan dari proyektor bilet ini dia bisa bekerja di tegangan 12 sampai 24 volt ya. Jadi di mobil truk yang 24 volt atau 2 aki ini bisa digunakan karena untuk tegangannya bisa sampai 24 volt. Sekarang kita coba lihat untuk real power pada proyektor bilet WST dari Fox ini. Input kabelnya ada 2 di sini dan ada juga 2 di sini untuk solenoidnya. Ini untuk low beam yang positifnya kabel warna merah, negatifnya kabel warna hitam. Ini untuk solenoidnya atau pembuka high beam yang positif negatifnya bisa dibolak-balik. Oke, sekarang kita coba lihat untuk real watt atau star pada proyektor bilet ini. Untuk starnya di 31,6 watt. Jadi starnya ya sekitar 30 watt. Ini di 31,6 watt starnya. Hasil cahayanya ini terang dan padat. Mantap sih untuk cahayanya. Dia untuk outputnya dia lebih lebar ya. Untuk outputnya dia lebih lebar, tapi untuk tingginya ya kalau dilihat dari sini sih agak pendek. Cut off-nya dia RHD.
Untuk warna temperaturnya dia lebih ke 5700 Kelvin atau bisa di 5800 Kelvin. Jadi putihnya itu nggak putih bersih, putihnya itu lebih ke kuning ya. Kalau untuk temperatur warna seperti ini akan sangat bagus dalam kondisi cuaca hujan ataupun kabut. Sekarang kita coba lihat untuk stabil power pada proyektor bilet WST dari Fox ini. Di sini sudah di 31,3 watt, tadi di 31,6 watt ya, belum sampai 1 watt turunnya. Luar biasa stabil power pada proyektor bilet ini, masih stabil di angka 31 watt. Kita coba nyalakan dulu sampai 15 menit lebih, wattnya stabil di berapa, dan nanti saya coba ukur panasnya seberapa. Terangnya bagus. Di sini kipasnya nggak berisik ya, smooth. Oke, jadi ini sudah lebih dari 15 menit saya nyalakan, dan luar biasa powernya itu stabil pada saat start tadi di 31 watt. Startnya tadi di 31,6 watt, di sini di 31,2,3 watt. Ini tergolong sangat stabil ya untuk powernya. Masih di atas 30 watt. Kalau powernya stabil seperti ini, otomatis intensitas atau cahayanya itu nggak berkurang ya. Stabil sekali untuk power pada proyektor bilet WST dari Fox ini. Sekarang kita coba lihat untuk temperatur panasnya, karena ini sudah nyala lebih dari 15 menit ya, kira-kira lebih dari 20 menit juga lah. Untuk panasnya di bagian belakang ini di antara 50-an derajat Celcius, mentok-mentoknya di 56 derajat Celcius ya. Di bagian body sampingnya di 58 derajat Celcius. Kemudian di bowlnya ini masih plastik ya, tapi plastiknya pasti sudah tahan panas ya. Kita coba lihat untuk panas di bowlnya di angka 30-an derajat Celcius. Jadi untuk bowl seperti ini pun masih tahan terhadap panas ya. Kira-kira untuk panasnya di angka 50-an derajat Celcius, mentok-mentoknya di 58 derajat Celcius. Powernya stabil dan untuk panasnya juga teredam dengan baik, nggak sampai di angka 60 derajat Celcius ya. Padahal untuk kipasnya berputarnya nggak terlalu kencang-kencang sekali, karena masih smooth sekali ya. Tapi untuk panasnya juga teredam dengan baik, nggak sampai di angka 60 derajat Celcius. Kemudian untuk powernya juga sangat stabil. Dari startnya tadi di 31 watt, sekarang masih di angka 31 watt. Oke, sekarang kita coba lihat yang high beamnya. Low beamnya di 31 watt, high beamnya? High beamnya di 39, sekian watt, berarti startnya kira-kira tadi di 40 watt ya. Low beam di 31 watt, high beam di 39 watt, 38,9 watt. Oke, jadi untuk powernya ini stabil dan spesifikasinya di kelas 30 watt ya untuk proyektor bilet WST dari Fox ini. Luar biasa sih, powernya stabil dan panasnya juga teredam dengan baik. Nah, selanjutnya kita coba lihat untuk lumens pada proyektor bilet WST dari Fox ini berapa lumens, dan saya akan tunjukkan hasil cahayanya di outdoor. Bagaimana hasilnya? Simak terus video ini. Oke, jadi ini adalah hasil dari proyektor bilet WST dari Fox-nya. Di sini yang saya perhatikan ya, untuk bagian cut off atau potongan cahayanya ini benar-benar rapi dan tajam sekali ya. Untuk lebarannya ini benar-benar lebar seperti WST lainnya juga sih. Namun yang agak kurang sedikit di bagian tinggi atas bawahnya ya. Di sini untuk tinggi atas bawahnya memang nggak terlalu tinggi. Namun kelebihannya kalau untuk output seperti ini ada pada height beamnya. Nah, height beamnya jadi lebih tinggi dan lebih lebar jadinya. Tapi pengalaman saya menggunakan WST yang dengan jenis karakter yang seperti ini ya, itu tinggi atasnya masih bisa ditoleransi ya. Nggak ada bermasalah sih pada saat penggunaannya di jalan. Untuk tinggi atas bawahnya seperti ini masih tergolong bagus untuk outputnya pada saat digunakan. Height beamnya ini ya lebar dan padat ya. Untuk tingginya tergolong tinggi dan lebarnya ini tergolong lebar ya. Kepadatan cahaya di bagian tengah ini bagus, tapi nanti kita coba lihat apakah masih terlihat over pada saat disorot ke jalan. Cut off-nya ini benar-benar bagus ya, tajam dan rapi. Blue LED-nya terlihat full ya dari ujung ke ujung.
jenis cutoff-nya ini RHD atau jenjang yang lebih tinggi di sebelah kiri. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil lumens pada proyektor bilet WST dari Fox ini. Seperti biasa, jarak pengukuran yang saya lakukan itu 5 meter dari dinding di sana ke bilet ini, dan ini sudah saya nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama untuk low beam-nya dulu, berapa lumens. Langsung ke pengukuran maksimalnya. Wow, ini luar biasa loh. Ini tinggi sekali ya untuk lumens pada proyektor bilet dengan jenis WST ini ya. Mencapai 4426 lux. Maaf, 28 lux. 4428 lux di mode low beam-nya. Jadi untuk low beam di proyektor bilet WST dari Fox ini saya dapat 4428 lux. Ini sangat tinggi ya untuk jumlah lumensnya dengan proyektor bilet daya power di 30 watt. Luar biasa. Ini kalian perhatikan ya, untuk cut off atau potongan cahayanya ini benar-benar rapi dan tajam. Sekarang kita coba mode high beam atau lampu jauhnya berapa lumens. Kalau di low beam dapat 4428 lux, sekarang kita coba yang di mode high beam atau lampu jauhnya. Oke, di mode high beam atau lampu jauhnya di sini lebih tinggi dari low beam tadi. Jaraknya lebih dari 400 lux ya. Saya dapat di 4854 lux untuk mode high beam di proyektor bilet WST dari Fox ini. Luar biasa, ini jenis WST yang paling tinggi yang pernah saya coba ya. Dari proyektor bilet yang jenis WST brand lain, ini yang paling tinggi yang pernah saya coba. Untuk powernya juga stabil, panasnya teredam dengan baik, dan lumennya juga terlihat tinggi di sini. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil outputnya di jalan. Oke, jadi ini adalah hasil dari proyektor bilet WST dari Fox-nya. Selain jumlah lumens-nya yang tinggi, untuk terangnya juga terlihat mantap ya. Cut-off-nya rapi dan tajam. Ini bisa kalian perhatikan untuk cut-off atau potongan cahayanya. Kemudian untuk high beam-nya ini tergolong lebar dan tinggi ya. Bisa kalian perhatikan untuk high beam-nya lebar dan tinggi, dan jauh sorotannya juga terlihat sangat jauh ya, padat dan fokus. Kalau tadi disorot ke dinding itu ada over di bagian tengah, namun pada saat disorot ke jalan seperti ini, untuk hasil cahayanya itu terlihat rata ya, nggak ada terlihat over di bagian tengah, outputnya merata. High beamnya juga terlihat tinggi dan lebar ya untuk outputnya. Jauh sorotannya juga mantap. Untuk low beam-nya juga terlihat mantap ya. Sorotannya juga terlihat jauh sampai ke ujung jalan sana. Saya kira jumlah lumens-nya akan sama seperti WST lainnya ya, dari brand lain. Tapi ini terlampau tinggi ya untuk lumens-nya. Padahal jarak dan power-nya sama ya, sama persis, spesifikasinya sama, tapi lumens-nya bisa lebih tinggi. Harganya juga 11-12 atau tergolong sama seperti proyektor bilet WST dari brand lain. Ya, tergolong murah juga ya, di 300 ribuan, nggak mahal, masih terjangkau untuk harganya. Tapi untuk outputnya ini saya rasa sih bisa lebih terang. Keren sih untuk outputnya ini, terlihat padat dan merata cahayanya. Memang kalau untuk kekurangannya, atas bawahnya terlihat pendek ya, gak terlalu jauh-jauh sekali. Tapi kalau saat penggunaan di jalan, dipasang di mobil maupun di motor, ini gak terlalu bermasalah sih. Pengalaman pribadi saya ini gak terlalu bermasalah untuk tinggi seperti ini. Bisa kita akali dengan penggunaan sebuah lampu laser atau LED laser lainnya, atau kalau di mobil bisa diakali dengan fog lampnya. Tapi tanpa penambahan lampu lainnya ini juga terlihat bagus atau sudah sangat worth it untuk cahayanya bisa diandalkan di jalan.
cut off-nya rapi dan tajam, cahayanya merata, lebarnya ini mantap ya. Ini lebar sekali untuk output cahayanya, sangat lebar. High beam-nya ini tinggi dan lebar ya. Ini low beam, ini high beam. Disorot jauh seperti ini saja masih terlihat untuk garis biru atau efek blue lensnya ya. Low beam, high beam. Luar biasa keren sih. Salah satu rekomendasi buat kalian yang mencari proyektor bilet dengan harga yang murah meriah tapi terangnya sangat bisa diandalkan. Lumernya ini yang paling tinggi pernah saya coba sih. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya tentang proyektor bilet WST dari brand-brand lain, berapa jumlah lumernya. Ini yang paling tinggi yang pernah saya coba. Padahal saya kira untuk jumlah lumernya akan sama saja ya, tapi tak kenapa ini bisa lebih tinggi. Alat dan jarak yang saya lakukan itu sama, nggak ada bedanya. Salah satu rekomendasi buat kalian yang mencari proyektor bilet dengan harga marmer tapi cahayanya bisa diandalkan seperti ini. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor bilet WST dari Fox ini. Semoga bermanfaat. Untuk link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video ya. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Garansinya selama 1 tahun, apabila rusak yaitu ditukar dengan yang baru. Jadi untuk jaminannya bergaransi selama 1 tahun. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.